Kapolres Magelang Kota AKBP Yolanda Evalin Subayang menyebut informasi yang beredar tak sepenuhnya benar. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi di Dusun Kuancen, Kecamatan Bandungan pada Rabu kemarin. Kala itu remaja perempuan tersebut baru saja pulang dari rumah temannya. Di tengah perjalanan, ia melihat ada sebuah motor terparkir di salah satu rumah warga. Ternyata saat dinaiki, motor tersebut tidak terkunci dan bisa menyala. Akhirnya, remaja perempuan itu membawa motor tersebut untuk berkeliling. Pemilik motor yang mengetahui kendaraannya hilang langsung melapor ke Polsek Bandungan. Namun setelah beberapa jam, remaja perempuan itu mengembalikan motor yang dinaikinya ke tempat semula. Pada saat itulah, remaja berusia 15 tahun itu diamankan warga karena dituduh mencuri. Setelah dibawa ke Polsek Bandungan, remaja itu sangat sulit dimintai keterangan. Yolanda menyebut yang bersangkutan diduga terpengaruh obat-obatan atau pil koplo. Selain itu, remaja perempuan tersebut juga merupakan korban broken home dan membutuhkan pendampingan. Mengetahui fakta tersebut, pemilik motor pun mencabut laporannya dan tidak melanjutkan ke ranah hukum. Terkait ditemukannya seorang anak, ini adalah seorang anak wanita yang masih berusia 15 tahun, di mana kejadian kehilangan sepeda motor yang terjadi di Dusun Kuancen di Bandungan, hal tersebut bukan berniat untuk mencuri. Jadi seorang anak ini kebetulan minum pil koplo dan dalam pengaruh meminum obat, dan pada saat pengaruh minum obat itu berkeinginan untuk menaiki sebuah kendaraan yang diparkirkan, namun kendaraan tersebut tidak ada kuncinya. Dan pada saat di starter, motor tersebut nyala dan anak ini berkeliling sampai dengan ke kota, sampai ke Rindam, kurang lebih berkeliling sekitar 2 jam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!